Caprice dinasihati tidak campur tangan urusan Abid Lu dan Mondi. Sebelum ini, Mondi dan Caprice membuat laporan polis berhubung gangguan seksual yang didakwa dilakukan seorang pendakwa bebas terkenal di negara ini terhadap Mondi. Abid Lu buat laporan polis. Abid Lu atau nama sebenarnya, Abid Irawan Ibrahim Lu kemudian membuat laporan penafian berserta laporan fitnah di Balai Polis USJ 8, Subang Jaya. Laporan polis dibuat pada jam 2.17 pagi itu susulan dakwaan pendakwah tersebut difitnah menerusi satu program Bual Bicara, podcast, di media sosial. Dalam program Bual Bicara tersebut, media tempatan melaporkan De Mondi tentu membuat pelbagai dakwaan mengenai Abid Lu menerusi program podcast khas yang dikendalikan oleh Caprice. Menjadi kecoh. Kejadian itu menjadi kecoh seketika dan menerima pelbagai reaksi dari penyokong dari kedua-dua belah pihak. Malah tindakan Caprice yang dikatakan turut terlibat dalam kes membongkar perbuatan Abid Lu telah mendapat pelbagai reaksi dan kritikan dari netizen di media sosial. Netizen mula menasihat Caprice. Sesetengah netizen menasihati Caprice untuk tidak masuk campur dalam urusan Abid Lu dan Mondi dan membiarkan pihak Abid Liu dan Mondi yang menguruskannya. Caprice, awak tu bakal ada anak tak lama lagi. Buat baiklah dengan orang, risau nanti terkena pada anak awak pula. Tak kisah kali betul le ada kesalahan pihak Abid Lu tu, biarlah dia dengan budak perempuan itu yang selesaikan. Si Topi ni tak takut ke? Kalau ye nak tegakkan kebenaran, usah li heboh satu dunia sampai YouTube bagai. Kenten je untuk buat duit. Rapatkan saf, tapi jual capir. Alahai. Amendi. Apalah agaknya dia dapat dengan mencetukkan isu ini? Suruh dia jadi polis sekali sebab dia suka juga tu siasat orang. Kenapa budak Topi ni selalu menyibuk EA? Hal ni ada kaitan dengan dia ke? Di ruangan komen netizen mempersoalkan keterlibatan Caprice, malah ada yang meminta untuk Caprice tukar kerjaya menjadi polis kerana dia dilihat suka menyiasat hal-hal orang lain. Sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.